Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Calon oma-oma sing mambu lemah. Maksudnya calon oma-oma itu apa ya? Nah kan, yang ngono nak dadi oma-oma gawanane iku pikun wae. Congratulations yo Siti meneh, kowe wis eneng cucu. Ya ampun. Tapi yo melas tenan, cucune ora eneng bapake. Apa meteng abe angin? Ora kan? Siapa ya bapake? Siapa ya? Ayo ayo dilutri. mulutmu itu tolong jaga ya. Mau kusumpel pakai ban dalam beca, ha? Biar membeli lambe turahmu itu. Seenaknya aja kok ngomong kayak gitu ya. Lagi tahu dari mana sih, ha? Walah. Warga-warga kene kabeh ku intelku, yo aku pasti weruh. Mangkane nak duwe cawe do iku sejatine iku dipiara ngono lho, diajarke salat, ngaji ali batas saja. Men ora kelakuane iku kaya setan. Iki kan serem, malam-malam cekikikane. Rambute wis pirang, pakai baju kembang putih ngene lho, ngayun-ngayun kaki. Ya Allah, gerlem. Ya wis kolong wewe, aku tak pamit sih ya. Assalamualaikum. Dijawab kebakar lo. Setan teriak setan, malu lah sikit oi. Mbane setan marah. Sok cantik kau. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Siang. Bang. Ayo go. Ayo. Udah lewat dah. Tangkap gua ya. Ayo lewat rumah ya. Tangkap. Hai teh. Hai teh. Ih, kenapa tuh teh teh? Atuh nyaya. Atuh apa ye? Oh, atuh eci nih, ocici. Ih, oisi. Mari, Pak. Wow, ayah tuh ete, ete, ete tuh anjaya, ete tuh anjaya, ete tuh anjaya, ete. Tangkap lo ya. Ujaya bangang, aku mau nanya bang, ujaya bang, ayo jangan, ayo lewat itu udah gak nyangga, ayo, ontang ya, ete tuh anjaya, ete tuh anjaya bang, Stella. Iya, Ma. Makan apa kau itu? Makan paku pakai garam, Ma. Kok aneh kali ngidam kau? Itu anak manusia atau anak gendurowo, Stella? Anak manusia dong, Ma. Ini anak manusia yang paling alim dan suci di kampung ini. Ya kan, Nak? Sehat-sehat ya, sayang ya. Udah banyak kali yang tahu kalau kau hamil, Stella. Malu kali Mama kayak gini loh. Setiap jumpa orang, Mama dibilang calon oma-oma. Masih muda kayak gini loh aku, Stella. Ya Allah, nggak sanggup lah aku jadi oma-oma ini. Ah, kayak mana coba lah. Malu Mama keluar rumah. Ya makanya desa dong, Ma, keluarga Fahri untuk nikahin Stella. Memang betul bapaknya si Fahri itu, ha? Iya loh. Kan? Naik nada bicaramu, bohong kau kan? Enggak loh, Ma. Stella nggak bohong. Memang Fahri yang ngambilin Stella. Mana pula Stella bohong? Entahlah, pening lah aku, Stella. Udah kau stop kenapa makan paku itu? Kayak kuntilanak kok tengok ya, Stella. Nih Stella nggak makan, Ma. Stella cuma jilatin doang. Nih, Ma. Stella nggak makan. Ih, lain kok memang Stella ya. Kan bisa jari tangan kau jilatin pakai garam kayak gini. Kenapa mesti paku, ha? Ma. Stella itu kenapa makannya pakai paku? Biar nanti anak Stella jadi kontraktor. Ya kan, Nak? Ya kan jadi kontraktor yang terkenal dan terhandal? Ya Allah, Stella, Stella. Semua rakyat Indonesia ini kok jilatin biar jadi presiden anakmu nanti.
Kalian kok jilatin tukang parkir, biar jadi agen tukang parkir anakmu. Umi kenapa, Mi? Gak apa-apa, Nak. Umi cuman kangen aja sama Abi. Kalau Abi ada di sini, pasti Abi nemenin Umi untuk menyelesaikan masalah ini. Abi pasti tegas. Abi pasti membela keluarga kita, Nak. Maafin Fahri, Abi. Udah jadi beban orang tua. Maafin Fahri, udah ngecewain Umi. Fahri minta maaf, gak bisa jaga nama keluarga. Fahri minta maaf, Mi. Istighfar, Nak. Istighfar. Diam-diam mijetai ke kebawaan Ih, Pak RT goya, kasus apa? Togel, tali air, apa korupsi? Cie, korupsi, masuk penjara mewah nih ye. Hihi, Pak, abis itu nanti kalau masuk penjara minta vaksin dikasih tuh. Hihihi. Bukan saya yang masuk penjara, tapi Fahri. Hah? Fahri? Pak, ayangku salah apa? Kau bisa masuk penjara? Fahri, salah apa Fahri? Mata bingung, rumah Fahri lewat mana ya? Sana! Enak kali nasi bungkus Waida ini ya, Lin. Kenyang kali aku, ah. Besok gantian kau traktir aku ya, Bet. Slow kau, Lin. Kucurin nanti duit mamaku, biar aku bisa traktir kau. Gak mau lah aku makan uang haram. Kan duitnya yang haram, tapi makanannya halal. Lin, ngomong-ngomong nasi bungkus Waida pedes sekali ya, kan? Padahal harga cabai naik loh, apalagi cabai yang tarik tiga. Mahal kali. Siapa maksudmu tarik tiga? Stella? Iya. Iya kan, Bet? Pedas sekali kan? Nggak tahan aku loh. Sampai sakit perutku nahan pedas ini. Oh, slow kok. Bentar ya. Sayang. Nggak cocok aku memang makan pedas ini. Besok-besok vegetarian aja lah aku. Biar daun-daun ini ku makanin semua. Gak enak pun ini kalau pedas sekali. Sakit perutku, aduh ya Allah. Ini Lin, kau pasti suka. Ini Cimory Yogurt Squeeze yang lagi viral Lin. Bisa buat perut enak ketika habis makan yang pedas-pedas. Mantap kali lo Lin. Serius Kombet, ku coba ya. Kau cobalah, Lin, karena Cimory Squeeze ini mengandung bakteri baik untuk menjaga kesehatan pencernaan. Dibuat dari susu segar bernutrisi, jadi mengandung banyak protein, kalsium, serat, dan bagus untuk kesehatan tubuh kita, Lin. Rasanya pun enak ya, Bet. Teksturnya lembut kali loh. Kayak soft ice cream gitu, suka aku. Ini ada banyak aku, bagi dua kita ya Lin. Ya, ini untukmu. Ini untukku ya. Ini aku ada original, ada blueberry, juga ada peach. Iya, aku ada strawberry, ada honey, sama aloe vera ya. Guys, ada yang ditangkap polisi. Ayo kita tengok, ayo. Siapa yang ditangkap polisi? Udah, ayo, cepet. Ayo, Ben. Siapa ditangkap polisi, siapa? Merinding aku lah. Ya Allah, gosanku belum kumatiin, komporku juga. Alah, mampus lah situ, ya Allah. Siapa tunggu aku,
Marta aja kok dipercaya. Aku rasa nipu lah itu. Paling nanti ayam yang ketangkap polisi. Gak jelas. Ya Allah, gosanku! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak RT? Begini Bu, mohon maaf, ada Bapak polisi yang ingin berjumpa dengan Fahri. Selamat siang Ibu. Kami menerima laporan dari warga tentang anak Ibu. Boleh saya masuk ke dalam? Yang sabar ya Bu. Semoga di balik ini ada hikmahnya. Dan, ketemu barbutnya Dan. Bawa sini. Siap Dan. Ini Dan. Astagfirullahaladzim, itu bukan punya anak saya. Anak saya tidak pernah menyentuh barang haram, apalagi barang seperti itu. Itu bukan punya anak saya, Pak. Bukan. Tangkap saya, Pak. Itu punya Fahri, Mi. Ya Allah, kamu pasti berbohong kan, Nak? Itu bukan punya kamu, kan? Ngomong, Nak, itu bukan punya kamu. Umi percaya itu bukan punya kamu. Maafkan Fahri sudah menjadi beban orang tua, Mi. Maafkan Fahri sudah mengecewakan. Maafkan Fahri tidak bisa menjaga nama keluarga. Dan maafkan Fahri. Anak yang di dalam kandungan Stella adalah anak Fahri, Mi. Astagfirullahaladzim, Fahri. Umi benar-benar gak nyangka atas perbuatan kamu, Fahri. Umi kecewa, Fahri. Umi kecewa. Kamu, Fahri. Kamu hianatin Umi, Fahri. Maafkan Fahri, Mi. Maafkan Fahri. Bawa dia! Capdan. Bu, saya permisi, Bu. Mari. Fahri. Iwe, Goldiawe. Fahri, aku tetap cinta padamu, Fahri. Lepi serangnya, kecil-kecil tahir pari. Umiku sayang, Fahri izin ke makam Abi dulu ya. Iya sayang, pergilah nak. Dari mana? Fahri dari warung habis beli buah untuk. Kamu yang maksa buka baju aku. Kamu nodain badanku yang suci ini. Saya mau ngembaliin tasnya.
Emak, ada apa ini, Mak? Kenapa calon suami Ade ditangkap polisi? Abi, kok kamu tega tinggalin Ade di sini? Nanti anak kita sama siapa? Ma, gimana dong, Ma? Abi, come back, Abi. Come back. Ha ha ha!